Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Nunung, YouTuber Deso dari Blitar Selatan ya. Oke, buat sahabat Deso, alhamdulillahirrahmanirrahim, di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bertatap muka di konten sederhana konten perdesaannya ya. Buat sahabat Deso yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya, YouTuber Nunung dari Blitar Selatan, minta doanya, minta dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kita akan menyampaikan amanah dari hamba Allah ya, disuruh bagikan bingkisan dan uang saku ya untuk anak-anak yatim di kampungku. Terima kasih buat hamba Allah, mudah-mudahan apa yang jadi niat panjenengan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas B wo CTKB lho. Nah, iki sampean oleh rezeki ke hamba Allah. Mugi-mugi barokah bermanfaat nah iki nggih. Sang, amit. Terima kasih. Terima kasih. Ya sampun, aku tak nerusne ya. Oke, lur ya, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Pokoknya jalani dukungannya, like, comment, share, subscribe ya, lo. Supaya channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjut. Oke lur ya, di video kali ini saya akan menyampaikan amanah dari sahabat desa Mbak Allah, disuruh ini ya bagikan jajan sama sangu lur buat anak-anak yatim di kampungku ya. Oke, langsung saja ini kita ke rumah salah satu anak yatim di kampungku. Siapa jenenge, Mbak? Prendika. Prendika, kasih Mbak. Kasih. Oh, tekan butek dhewe lur. Nah, iki lur. Assalamualaikum. Nah, ini untuk jajan kalau ini Mbak Allah kasih ini sampean, ini barokah bermanfaat. Kalau ini saya tak jelas, aku enak isinya Bora. Ini coba jajan. Ini sama ini siapa sama? Prendika. Prendika, kelas piro? Kelas 5. Kelas 5, lho. Sunat kok? Iya. Wogong sunat, lho. Oke, buat sampai desa langsung saja kita menuju ke tempat selanjutnya. Karena jarak rumah di kampung ini, rumah satu sama rumah yang lain, wadah-wadah tertentu mumpung satu video. Oke, Mas, datar suar, monggo. Nah, ini lur. Jadi jarak rumah satu sama rumah yang lain ini yes, lumayan ini perjalanan dari tempat yang tadi arah-arah ada 1 kiloan keliling kampung, lur. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Dan di sini Mas Iqbal. Kita mampir sapa adik iki jenenge sapa? Hah? Nah, ke adik Sabda ya. Lanjut membagikan amanah dari hamba Allah. Ah, amanah sinten sampean? Nah, adik Sabda lho. Sampean kelas sinten? 1. Kelas 1. Nah, iki ento. Oh ya, jajan kok ini hamba Allah mesti itu nanti berkah sopan lah saya ini nek. Angle. Kelas 1 sih, An. Oke, sahabat desa, matur suwun wektune yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan terima kasih juga buat hamba Allah ya. Mudah-mudahan apa yang jadi niat tujuan panjenengan diijabahi oleh Pangeran ya. Dan di video kali ini saya berada di desa ini, masih di wilayah Kali Tengah ya, Kecamatan Paurejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia ya. Saya matur suwun, minta doa dan dukungannya terus lur.
Oke ya sahabat desa, kita nyampe lagi di rumah anak yatim ya. Jaraknya lumayan jauh lur. Pokoknya keliling kampung, keliling pedesaan, menyampaikan amanah dari sahabat desa Mbak Allah. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Ini kecil aku nyeluk emas lur. Assalamualaikum. Kosong gak? Kosong. Kosong dino ambil cok. Ini kosong betul lur. Nah ini sampean itu rezeki kalau ini apa Allah untuk jajan. Nah ini tidak boleh sengger ada di sini. Tidak sanggup. Ini apa ya? Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Sekolah yang pintar ngaji apa lah? Teko ikrok bro. Apa samuran? Usmani. Usmani itu lah. Oh, Usmani itu lah. Ini sampai mau teman kok tak ngepennya 8 kilo. Iya, mantap semua. Oke okay, ya. Buat sahabat desa, kita lanjut lagi menyampaikan amanah dari Allah. Mudah-mudahan kita bermanfaat ya. Pokoknya simak video ini, ojo lali dukungannya lor. Di like, di komen, di subscribe. Biar channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang, dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang ya. Jadi tergantung rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu syukuri nikmat yang ada. Oke lur ya, kita sekalian mampir ini lewati rumah takmir masjid di rumahku. Kita sampaikan amanah Al-Quran untuk masjid. Masjidnya dewe jenenge apa ta? Sabilil Mutakin ya. Nah, ini mudah-mudahan berkah bermanfaat ya. Terima kasih buat hamba Allah. Mudah-mudahan rezeki ini lancar, sehat selalu, dan apa yang jadi niat tujuan panjenengan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita mampir di rumah Bapak Takmir Masjid di kampung Kulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada amanah Al-Quran. Terima kasih. Ente lagi tulisannya di ini kalau buka setunggal uang aku tuh bukit orang alas di sini ya di ini nih berarti di segel-segel ini lah. Kita buka. Kertasnya putih. Nah, oh, iya. Padang. Enak ini. Padang. Kita harus ini puluh tuh. Alih niki wadi untuk malih niki berkah masjid. Terima kasih ini atas bantuannya. Oke, sahabat desa, kita lanjut menyampaikan amanah ke anak yatim aja nang petang ribu. Nggih. Disambut kula matur nuwun. Pak nyuwun pamit. Nggih, matur suwun rawuh. Nggih. Oh, sami-sami. Monggo, assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Thank you.
Assalamualaikum. Nangis dulu ya tadi. Kosong enggak? Ah, kosong. Kosong lho, tak kira lah kosong. Kelas berapa sampai lagi? Dua. Kelas dua SMP. Di Adi ya? Nah, jenisnya Adi. Ditinggal bapak sampean enggak tempur kuda ya? Sebelum sekolah. Sebelum sekolah. Entuk sampean entuk rezeki kong ini hamba Allah mudah-mudahan berkah bermanfaat bagi sampean. Semoga hamba Allah dapat rezeki yang melimpah. Amin. Barokah. Dilancarkan semua urusan. Amin. Nggih sampun ngoten mawon, Mas. Ya ngoten sampean. Nggih. Nggih. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Ojo lali dukungannya lho, like, comment, share, subscribe ya. Kedepan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau tak terus nih mau ngubung-ngubung seadoh ya. Ya Mas Men, Mas Men ini adek gue lho, ponaan. Siapa jenengnya? Oke, saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf, matur suwun wektune. Dan terima kasih banget buat hamba Allah. Mudah-mudahan rezeki ini lancar, barokah, bermanfaat ya. Dan apa yang jadi niat tujuan panjenengan dijabih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.